Selamat sejahtera semua. Hari ini, kita akan membincangkan suatu topik yang sangat relevan dengan aktiviti harian kita, iaitu tekanan. Tahukah anda hampir setiap saat kita sebenarnya berinteraksi dengan konsep tekanan? Apabila kita berjalan, tapak kaki kita mengenakan tekanan pada permukaan tanah. Apabila kita menyelam di dalam air, kita akan mengalami tekanan cecair. Manakala apabila kita bernafas pula, kita berinteraksi dengan tekanan gas serta tekanan atmosfera. Jadi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan tekanan? Tekanan ialah daya yang bertindak secara normal ke atas seunit luas. Daya normal di sini bermaksud daya yang bertindak pada sudut 90 darjah ke atas seunit luas sesuatu permukaan. Formula tekanan boleh kita tulis sebagai tekanan sama dengan daya bahagi luas. P sama dengan F bahagi A. Setelah kamu kenal formula tekanan, kamu wajib tahu apakah unit SI untuk tekanan. Jika unit SI untuk daya F adalah Newton N dan luas A adalah meter persegi, maka bila kita bahagikan F dengan A, unitnya akan menjadi N per meter persegi. Selain itu, unit untuk tekanan juga boleh ditulis sebagai PA, iaitu singkatan kepada Pascal. Untuk memahami lebih lanjut tentang konsep tekanan, kita akan cuba contoh soalan berikut. Seorang pelajar menggunakan ibu jarinya untuk menekan paku tekan. Daya yang dikenakan adalah 10 Newton. Jika luas permukaan kepala paku tersebut ialah 0.02 meter persegi, maka kira tekanan yang dikenakan ke atas bahagian kepala paku tersebut. Kenal pasti maklumat yang kita ada. Daya F sama dengan 10 Newton. Luas A sama dengan 0.02 meter persegi. Masukkan maklumat itu ke dalam formula tekanan. P sama dengan F bahagi A, maka P sama dengan 10 bahagi 0.02. Dan jawapannya ialah 500 Pascal. Setelah kita memahami cara menggunakan formula tekanan, kita juga harus faham cara untuk mengaitkan hubungan antara setiap kuantiti fizik dalam formula tersebut. Mari kita kaji hubungan yang pertama, iaitu antara daya dan tekanan. Jika nilai daya yang dikenakan semakin meningkat, agak-agak kamu apa akan jadi pada nilai tekanan? Sekarang cuba kita kaji hubungan antara luas A dan tekanan P. Apa jadi kalau saya tekan belon ini dengan hujung paku yang tajam? Kenapa belon ini meletup? Permukaan hujung paku yang tajam mempunyai luas yang kecil. Oleh itu, jika luas permukaan semakin kecil, tekanan yang dikenakan semakin bertambah. Apa pula akan terjadi jika saya tekan belon ini dengan menggunakan bahagian kepala paku yang lebih luas? Belon tidak meletup. Kesimpulan, jika luas permukaan bertambah, tekanan yang dikenakan semakin berkurang. Sekarang kita mengkaji satu lagi situasi. Kalau saya berjalan di suatu kawasan di mana jalannya ada banyak salji yang tebal, bolehkah saya pakai kasut bertumit tinggi? Tentu tidak boleh kerana kasut tumit tinggi mempunyai luas permukaan yang kecil. Maka berat badan saya akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Oleh itu, kasut saya bakal tenggelam dalam salji tersebut. Sekarang kita mengenali konsep tekanan cecair. Bila kita menyelam, berat cecair tersebut akan memberi tekanan pada permukaan badan kita daripada semua arah. Sebab tu, lagi dalam kita menyelam, lagi tinggi nilai tekanan yang kita rasai. Sekarang mari kita kaji formula yang melibatkan tekanan yang disebabkan oleh cecair. Tekanan cecair P sama dengan H rho G. P adalah tekanan, H adalah kedalaman, rho
adalah ketumpatan cecair. G adalah pecutan graviti. Berdasarkan formula tersebut, nilai suatu tekanan di dalam cecair bergantung kepada tiga faktor, iaitu kedalaman, ketumpatan cecair dan pecutan graviti. Apa akan jadi pada tekanan jika salah satu daripada faktor-faktor tersebut berubah? Kes 1. Apa terjadi jika kedalaman meningkat? Apabila kedalaman meningkat, jumlah berat air pada aras tersebut turut meningkat. Maka air di bahagian paling bawah akan memancut dengan tekanan yang paling tinggi. Kes 2. Sekarang apa pula bakal terjadi pada nilai tekanan apabila ketumpatan cecair pula meningkat? Pada kedalaman yang sama, air laut yang berketumpatan lebih tinggi daripada minyak akan memancut lebih jauh kerana tekanan yang dikenakan adalah lebih besar. Adakah rupa bentuk bekas tersebut mempengaruhi tekanan cecair? Di sini kita lihat bahawa tekanan cecair tidak dipengaruhi oleh rupa bentuk bekas tersebut. Selagi mana ikan itu berada pada titik kedalaman yang sama, selagi itu tekanan cecair yang dikenakan adalah sama. Apa kata kita cuba buat soalan berikut untuk kukuhkan lagi pemahaman? Gambar rajah di bawah menunjukkan seekor ikan di dalam sebuah akuarium. Berapakah jumlah tekanan cecair yang dikenakan ke atas ikan tersebut? Sebelum kita cuba menjawab soalan tersebut, kita perlu keluarkan semua maklumat yang diberi. Ketumpatan 900 kilogram per meter padu. Pecutan graviti G 10 meter sesaat. Berapakah kedalaman ikan itu? Jika anda pilih H sama dengan 50 cm, jawapan anda pasti salah. Kerana kedalaman itu diukur daripada permukaan, bukannya daripada dasar. Kemudian, pastikan semuanya dalam unit SI. Jadi, kedalaman ikan itu ialah H sama dengan 1.5 meter tolak 0.5 meter sama dengan 1 meter. Untuk mencari tekanan cecair pada ikan itu, formulanya ialah P sama dengan H rho G. Akhir sekali, masukkan maklumat yang telah kita kenal pasti tadi ke dalam formula tersebut. P sama dengan 1 darab 900 darab 10. Jawapannya ialah 9,000 pascal. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita imbas kembali apa yang sudah kita pelajari. Tekanan sama dengan daya bahagi luas. Tekanan bergantung kepada dua faktor. Satu, daya. Jika daya yang dikenakan meningkat, tekanan juga meningkat. Dua, luas permukaan. Jika luas semakin kecil, tekanan akan menjadi semakin besar. Kemudian kita bincang konsep tekanan dalam cecair. Formulanya, tekanan cecair P sama dengan H darab rho darab G. H kedalaman, rho ketumpatan, G pecutan graviti. Ciri-ciri tekanan cecair. Satu, tekanan dalam cecair pada suatu titik pada kedalaman tertentu bertindak dengan magnitud yang sama dan dari semua arah. Dua, tekanan cecair tidak bergantung kepada isi padu cecair atau rupa bentuk bekas. Tiga, tekanan cecair akan meningkat jika kedalaman atau ketumpatan cecair tersebut meningkat. Harap-harap anda semua telah faham serba sedikit tentang tekanan. Hingga berjumpa di sesi yang lain, salam dari saya, Nadia.